Ya, Mitra Olahraga kembali bersama kami Menu Bola Lampung, masih dalam rangkaian silaturahmi Burger FC. Kembali kita saksikan dua tim yang memainkan pertandingan di game yang kelima ini antara Mesuji berhadapan dengan Burger FC. Akbar Cinta dan kawan-kawan kembali tampil di game yang kelima ini, dan juga kawan-kawan dari Mesuji FC. Sana ada Husen, dan kembali ada L yang dimainkan di game yang kelima ini untuk kembali memperoleh keberuntungan. Dan juga penjaga gawang Edo masih dipercayakan di game kelima ini untuk untuk menjaga gawangnya. Ya, saksikan sudah memulai dari kawan-kawan dari Burger FC untuk mulai kembali. Akbar Cinta kali ini masih Akbar ke tengah pada Herman, masih cukup taktis. Kita saksikan Herman, ya Akbar maksudnya lebih dekat pada pemain belakang Ricky tadi. Ada David Aceng di sana, Aceng Husen lagi-lagi, ya cukup produktif ya Husen, sudah mengemas 2 gol pada kesempatan event pagi hari ini. Aceng kembali ke tengah, melebar di sana Cipto, sayang sekali tadi Win berhasil mengintersep bola dengan baik. Iya, Kurniawan, angkat Kurniawan tadi, bisa diambil alih kali ini permainan oleh kawan-kawan di Burger FC. Herman melebar, Herman masih kita saksikan. Udui Ui sudah menunggu di sana. Herman kali ini merangsek masuk. Herman baik sekali, Herman. Wow, sontekan dari Herman tadi, sayang sekali masih jauh berada di sebelah kiri gawang dari Edo. Game kelima yang merupakan game yang ketiga sepertinya yang dimainkan oleh kawan-kawan dari Burger FC ini ya, kita permainan ketiga. Dan juga untuk kawan-kawan dari Mesuji ya, masih memiliki stamina yang cukup ya kawan-kawan untuk menyelesaikan seluruh rangkaian pertandingan pada kesempatan pagi hari ini. Juga tadi kawan-kawan dari Coffee Break sudah menjalani pertandingan-pertandingan yang sudah mereka lampaui pada game-game sebelumnya tadi. Kembali ke lapangan kali ini Mitra Olahraga bersama kami masih Menu Bola Lampung. Husen kali ini melebar, Husen, ada Eceng di sana, masih Eceng ke tengah bolanya. Ya, wow, Husen lebih dekat dari penjaga gawang Reza. Win di sana, masih kawan-kawan dari Burger FC melalui sebuah alur serangan kali ini, namun masih juga bisa diambil alih bola tadi oleh kawan-kawan dari Mesuji ini. Angkat bolanya nomor punggung 11 tadi, David Derry kali ini. Masih kita saksikan kawan-kawan dari Burger FC. Burger FC yang berdiri 2018 ya, sudah cukup berumur ya untuk sebuah komunitas tim sepak bola, dan juga beranggota yang cukup banyak ya Mitra Olahraga. Ya, kembali kita saksikan kali ini ada Herman, masih cukup konsisten permainan Herman ini. Ya, bisa diambil alih kembali penguasaan bola oleh kawan-kawan dari Mesuji FC. Ya, Win masih berperan sebagai gelandang ya, mencoba mengalirkan bola ke depan. Herman belum tadi. Oh, ini dia tadi sesuatu yang sering terjadi ya, wasit menunggu apa bola terakhir yang diperoleh oleh seorang pemain yang sudah berdiri pada posisi offset ya. Sebenarnya sudah menjadi incaran sebetulnya ya. Kembali kali ini bukan melawan pelanggaran tadi, masih berdiri pada posisi yang tepat tadi. Iya, Mesuji FC kali ini
melalui nomor punggung 17 tadi Yahya. Sayang sekali Yahya tidak bisa menyelesaikan sebuah skema pertandingan, sebuah skema serangan tadi dari kali ini Mitra Olahraga. Iya, ke belakang bola dari angkat bola dari Akbar yang dicari tadi, dan juga ada Uwi di sana. Eceng, kembali Eceng kali ini. Cepat sekali transisi ya yang dilakukan oleh kawan-kawan dari Mesuji ini, terutama dalam penempatan bola posisi ya, dari kiri ke kanan, dan bola terus beroperasi dan juga mengkondisikan atau memanfaatkan pemain tengah gelandang ya. Win kali ini, gelandang yang masih elegan, masih cukup baik kondisi fisiknya sampai dengan saat ini. Edu keluar, tenang sekali Edu. David, masih David, berikan saja kepada Eceng ke tengah kali ini. Ya, tiga pemain sekaligus, kita satu empat pemain. Ada Al juga di sana. Usen, iya, sudah keluar namun menghasilkan tendangan sudut saja. Tendangan sudut yang pertama di game yang kelima ini. Angkat bola kali ini mencoba Eceng. Iya, masih bisa diblok tadi oleh Derry. Herman kali ini Mitra Olahraga. Serangan cepat kita saksikan dari sektor kanan, tidak terbendung kita saksikan. Iya, wi, mampukah wi menyelesaikannya? Iya, gagal. Wow. Sebuah kesempatan yang disia-siakan begitu saja oleh Uwi tadi. Mesuji kali ini mencoba kembali. Oh, maksudnya tadi improvisasi yang dilakukan oleh L tadi ya. Masih 0-0 kedudukan sementara Mitra Olahraga di game yang kelima ini, dari 6 game yang direncanakan digelar pada kesempatan pagi hari ini. Iya, masih dari Burger FC, pelanggaran tadi jelas dilakukan. Ya, sedikit tertutup tadi, maksudnya mengintercept namun terinjak. Ya, tindakan yang dilakukan ya, fair play. Sekali lagi ya, kita harus bisa memainkan bola secara gembira ya, ini Olahraga, secara gembira, secara tenang ya, secara hati jernih yang jelas ya. Karena inilah sebuah permainan yang juga sekarang bukan merupakan hanya permainan saja, dengan sebagai sebuah seni ya di sepak bola ini. Kembali kita saksikan kali ini Usen, baik sekali Usen tadi, mengarah bola langsung tadi kepada Yahya. Kali ini Romi, Herman, permainan dari sektor kanan kali ini. Herman lagi mengalihkan bola, berpindah posisi, kita saksikan. Ada Win, sayang tadi bola lepas tadi. Serangan balik kita saksikan. Dibuang saja tadi bola sebagai tindakan penyelamatan ya, yang dilakukan oleh Ipung tadi. Masih kita saksikan 0-0 kedudukan sementara Mitra Olahraga di event silaturahmi Burger FC di hari Sabtu ini. Kembali kita saksikan, masih dari Mesuji. Ya, au. El tadi sayang sekali ya, seperti tertimpa bola tadi ya Mitra Olahraga ya, umpan yang begitu baik tadi, namun lagi-lagi masih belum bisa dikonversikan jadi sebuah gol. Serangan balik cepat kali ini. Wih, melebar kepada Akbar Cinta. Sendiri Akbar, masih Akbar. Wih lagi, tenang sekali Wih. Melebar bola. Ada Rudy. Masih Rudy, langsung Rudy. Iya, harusnya mengembalikan kembali bola tadi, back pass kepada Wih ya. Namun sayang sekali opsi keputusan yang dia ambil tadi
mengarah ke gawang, namun masih tinggi ya, belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 kedudukan di game yang kelima ini. Mitra Olahraga masih cukup terjaga stamina kawan-kawan dari kedua tim ya, karena memang cuaca sudah cukup terik ya. Kembali kita saksikan, masih tersusun rapi alur serangan, skema-skema serangan dari kawan-kawan Mesuci ini. David kali ini Eceng mengarah kepada Hussein, maksudnya tadi, sayang sekali. Win kali ini, iya, bola keluar tadi. Ya sudah cukup banyak tadi ya gol yang tercipta ya Mitra Olahraga dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Di sini ada 5, ada 7, 9, 11 gol sudah tercipta dari event kesempatan pagi hari ini, dari game pertama sampai dengan game yang keempat. Kembali L tadi, Mesuji FC terus melakukan tekanan di pertahanan belakang dari Burger FC. Iya, kali ini Hussein lagi-lagi. Hussein, wow, mutar badan dengan kaki kiri tadi, hampir-hampir saja menjadikan sebuah malapetaka bagi pertahanan belakang Burger FC. Masih 0-0 kedudukan sementara Mitra Olahraga, dan sudah tampak kosong ya trek jogging di Stadion PKORB Bandar Lampung ya, Stadion Kebanggaan Masyarakat Lampung, yang era itu pernah ada sebuah klub ya, Badak Lampung, yang juga peserta liga tertinggi di Indonesia, Liga 1 ya, di era 2019 sampai 2020 waktu itu ya. Dan kita bangga sekali waktu itu memiliki sebuah tim yang bermarkas di kota kebanggaan kita, Kota Lampung, Kota Bandar Lampung ini ya. Dan mudah-mudahan nanti akan menyusul kembali tim-tim lain yang mencoba keberuntungan untuk memberikan home base di Kota Bandar Lampung. Kembali kita saksikan, kembali ke lapangan kali ini. Kali ini Hussein, ada L di sana, sendiri Cipto, masih Cipto, iya, lepas, wow, gol, terpecah sudah kebuntuan tadi oleh Yahya. Mesuji FC sementara unggul 1-0 di game yang kelima ini Mitra Olahraga. Ya, sudah dari tadi ya, dari menit-menit sebelumnya mereka begitu gencar merancang serangan-serangan, dan ini bisa terkonversikan menjadi sebuah gol kemenangan sementara bagi tim Mesuji Askap FC. 1-0 game kelima. Melebar bola kali ini Romi, ada di sana Rudi, masih kita saksikan kawan-kawan Herman dari Burger FC. Kali ini Herman, ada Akbar Cinta turun sedikit ya, ada Rudi yang dicari, masih Rudi, sangat cerdik sekali pemain ini nomor 29 ini ya. Pendek kepada Herman, crossing sepertinya Herman, oh, memberikan kembali kepada Rudi. Herman baik sekali, oh sayang kali ini terbaca tadi alur bola, terlalu jauh jaraknya tadi Win ya dengan Herman. Yo, sebuah serangan bahaya ini Hussein, namun sudah bisa dipantau tadi alur serangan oleh kawan-kawan. Iya, oh sayang sekali ya, tiga pemain yang memiliki kesempatan yang begitu terbuka tadi, karena hanya satu pemain belakang dari Burger FC yang tersisa. Kembali masih kita saksikan, Mesuji FC masih melalui nomor 22 Ricky. Win, Wi, laskar ungu-ungu ini kita saksikan masih bersemangat ya Mitra Olahraga, mengejar ketertinggalan 1 gol ya. Iya, kembali Wi kali ini, masih Wi, 4 pemain sudah menunggu di sana, 4 pemain lawan maksud saya tadi ya, sudah menjaga
gerakan dari Uwin ya, gagal kali ini Uwin lagi-lagi. Serangan balik cepat kita saksikan, menyisakan satu pemain belakang di belakang. Romi pun sudah tertinggal, kita saksikan L, wall pass L tadi kepada Eceng, melebar Eceng, ya offside, offside, offside ya. Satu keputusan yang sedikit merubah posisi, namun hal wasit sudah menunjuk sebagai sebuah pelanggaran tadi ya. Mundur ke belakang bola, masih memainkan sektor tengah, cukup efektif kita saksikan ya operasional dari sektor tengah Burger FC ini. Win kali ini, ya. Melihat posisi dari Edo yang sedikit sudah maju ya, namun begitu cepat tadi tendangan langsung dari Win tadi, ya. Win kali ini, yo, selesai sudah skema permainan atau skema serangan yang coba dilakukan oleh kawan-kawan dari Burger FC. Jadi game kelima ini Mitra Olahraga masih sangat terjaga kondisi fisik walaupun sebagian sudah ada yang mulai menunduk ya, karena memang cuaca cukup panas ya. Sekali lagi inilah perbedaan permainan apabila dilakukan di pagi hari dan juga dilakukan di sore hari ya. Mungkin lebih fit permainan dilakukan di sore hari, namun karena memang jadwal mereka yang sudah harus dilaksanakan pada pagi hari. Kembali ke lapangan kali ini, kawan-kawan dari Mesuji masih mencari rekannya yang siapa paling berpeluang untuk berikan bola. Kali ini ada nomor punggung 11, David. Lepas David tadi, sayang sekali. Iya, dengan kondisi cuaca yang memang lumayan panas ya, namun tidak terlalu panas di kesempatan pagi hari ini dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan di beberapa waktu ke depan hujan akan segera turun ya Mitra Olahraga, sehingga kembali akan menghijaukan lapangan-lapangan di Lampung ya, pada khususnya, pada umumnya. Kembali masih dari Burger FC, walaupun tertinggal satu gol, masih terus Rudy kali ini. Rudy, Herman yang dicari. Herman, lepas Herman, kontrol Herman. Ada Akbar Cinta. Akbar, iya, ini dia yang saya tunggu-tunggu ya. Kesempatan Akbar untuk bisa kembali melahirkan gol bagi timnya. Ya, di mana dalam setiap penampilannya ya, pemain nyentrik satu ini ya, selalu memberikan kejutan-kejutan bagi timnya dan juga ancaman yang jelas bagi pertahanan lawan ya. Mitra Olahraga. Wasit Angga masih memimpin pertandingan pada kesempatan game kelima ini dalam rangkaian silaturahmi Burger FC di game kelima. Mesuji berhadapan dengan Burger FC Bandar Lampung. L kali ini, oh, sedikit tertarik sepertinya ya. Kembali kita saksikan, masih cukup aman, 1-0 masih kedudukan sementara. Nomor punggung 17 tadi Yahya berhasil memberikan keunggulan sementara bagi timnya Mesuji. Iya, Derry kali ini, masih Derry, melebar bola, Rudy yang dicari. Iya, beberapa kali memperoleh kesempatan ya, bola-bola yang sangat matang dari pemain-pemain depan, dari pemain tengah maksud saya tadi, namun lagi-lagi belum bisa ya. Usai sudah pertandingan kelima pada kesempatan Sabtu ini, dan juga kita saksikan masih ada pertandingan satu lagi, namun sepertinya tidak digelar ya, karena memang situasi sewaktu sudah sangat siang. Dan dengan berakhirnya pertandingan ini juga, maka berakhir juga kebersamaan kita Mitra Olahraga bersama kami menuju Lampung. Terima kasih atas perhatiannya, juga untuk kawan-kawan dari Burger FC, dari Mesuji, dan juga dari Kalibri. Kami mengucapkan banyak terima kasih, dan kita akan berjumpa kembali dalam liputan-liputan selanjutnya, masih dalam rangkaian event turnamen maupun trofeo trofeo di stadion, di mini soccer, di futsal, masih bersama kami Menu Bola Lampung. Jangan biarkan menua tanpa cerita. Kita akan berjumpa kembali, saya Bung Yos dan juga Bung Erwin sebagai kameramen yang bertugas pada kesempatan pagi hari ini, mengucapkan banyak terima kasih, dan kita akan berjumpa kembali. Salam olahraga.